Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama semester ini, saya akan mereview dulu beberapa hal terkait pelajaran atau pembelajaran semester kemarin. Yang pertama, mungkin ada beberapa yang menanyakan bagaimana nilainya, misalnya terlalu rendah atau saya tidak pernah mengerjakan tugas tapi dapat nilai. Semuanya ada catatannya di sini, termasuk yang belum mengerjakan. Ini masih merah-merah juga sebenarnya nilainya nol. Kalau kemarin ditulis nilai apa adanya ya berarti dari skala nilai 0 sampai 100 ada yang mendapatkan nilai 14, bahkan ada yang mendapatkan nilai 8 sebenarnya. Oke, untuk semester depan saya harap ini tidak diulangi lagi, khususnya yang tidak mengerjakan tugas. Untuk itu nanti di semester 2 ini, tugas di minggu pertama itu silahkan mengisi survei. Surveinya seperti ini kira-kira. Oke. Ada beberapa pertanyaan, kemudian menyebutkan alasannya kenapa memilih jawaban ya atau tidak sesuai pertanyaan masing-masing. Kemudian bagi yang nanti misalnya ingin dikirimkan catatan nilainya, kami membuat nilai tidak asal-asalan ya, semuanya ada dasarnya. Kalau mau lihat buktinya di sini ada di semua kelas. Ini untuk kelas 12. Kemudian ini kelas 12 yang saya ajar satunya. Lalu ada lagi yang kelas 11 juga ada, ini semua kelas. Saya catat angka dan sesuai pekerjaannya masing-masing. Silahkan kalau yang merasa kira-kira nilainya kurang atau lain-lain, bisa kontak ke saya langsung, tetapi nilainya tidak bisa diperbaiki karena sudah saya setorkan di rapor kalian kemarin. Okay, thank you. Jangan lupa nanti dikerjakan tugas minggu pertama ini gampang, hanya mengisi survei saja, tidak dinilai. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.